Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita semasa. Ismail Sabri berkata, bulan Ramadan tidak boleh balik kampung. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob melarang orang ramai pulang ke kampung Ramadan ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3 dilaksanakan. Beliau berkata larangan itu sudah dilaksanakan sejak PKP Fasa 1 dan 2 sebelum ini, iaitu tidak dibenarkan pergerakan rentas negeri. Oleh itu katanya, Ramadan ini juga masih tertakluk pada undang-undang yang sama. Bermakna, pergerakan beramai-ramai untuk pulang ke kampung menyambut Ramadan juga tidak dibenarkan. Memang tidak boleh katanya kepada pemberita pada siang media harian di Putrajaya petang Khamis. Selain itu, Ismail Sabri turut menegaskan bahwa PKP Fasa 3 yang bermula semalam sudah diwartakan dan pihak polis mempunyai kuasa untuk membuat tangkapan pihak yang melanggar arahan. Terdahulu, tular penyebaran berita palsu mendakwa PKP Fasa ketiga tidak diwartakan dan mendakwa polis tidak mempunyai kuasa untuk bertindak. Sekali lagi diingatkan, kerajaan memandang serius penularan berita palsu. 2 hari yang lalu ada pihak mendakwa PKP Fasa ketiga tidak diwartakan sedang jelas ia sudah diwartakan. Itu berita palsu dan kita akan mengambil tindakan terhadap pihak yang menyebarkan berita palsu tersebut, tegasnya lagi. Jangan lupa like, comment and subscribe guys, dan pastikan anda stay at home. Bye guys.